Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahbah. Amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ketahuilah bahwasannya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Sahabat yang dirahmati Allah, akhlak yang baik bersumber dari hati yang baik. Hati yang bersih akan memancarkan akhlak yang mulia. Seperti halnya teko, tempat untuk air minum, ia hanya mengeluarkan sesuai dengan isinya. Ketika seseorang mengisinya dengan air kopi, maka yang akan dikeluarkan adalah kopi. Jika seseorang mengisinya dengan air teh, maka yang akan dikeluarkan adalah teh. Dan sama halnya dengan manusia, ia hanya akan melakukan sebuah amal sesuai dengan isi hatinya. Sahabat yang dirahmati Allah, orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah salah. Karena pada dasarnya, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan sebuah kesalahan. Akan tetapi, orang yang baik adalah orang yang apabila ia melakukan sebuah kesalahan, ia segera sadar dan menjadikan kesalahannya sebagai sebuah pembelajaran untuk tidak diulanginya di masa yang akan datang. Kunci yang lainnya adalah kebaikan hati akan terjaga sesuai dengan zikir kita. Semakin hati kita dipenuhi oleh zikrullah, maka hati akan lebih tenang dan terjaga dari bibit-bibit penyakit hati. Dan banyak lagi cara agar kita bisa memiliki hati yang baik. Seperti halnya kita mengoreksi kembali bagaimana niat kita. Apakah kita dalam menjalankan sebuah amal diiringi hati yang ridho, ikhlas, atau hanya sebagai rasa pamrih dan lain sebagainya. Sahabat yang dirahmati Allah, pergulatan hati inilah yang Allah senantiasa mengetahui. Dan jika kita mendekatkan diri kepadanya, niscaya Allah akan memudahkan kita untuk memiliki hati yang baik, bersih, dan istiqomah dalam kemuliaan akhlak. Beruntunglah orang yang senantiasa terbimbing oleh petunjuk Allah dan memiliki akhlak yang mulia. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang demikian. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Perfectness it's only belongs to Allah. Mistakeness it belong to me. The last I say, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.